Kita sambung lagi tentang di antara amalan yang tidak putus walaupun kita telah mati. Ha. Kita ulang balik hadis Nabi bersabda yang berbunyi iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu. Apabila seorang manusia itu mati, terputuslah amalannya. Illa min salas, melainkan daripada tiga perkara. Ya, ini tiada putus daripadanya. Kena faham baik, bukan mesti tiga perkara ni sahaja. Ada orang duduk faham tiga perkara ni sahaja yang tak putus, hak lain putus. Itu salah. Nampak? Di sini menyebut illa min salasin, maknanya min ini maknanya sebahagian sahaja. Melainkan sebahagian daripada yang tak putus, tiga perkara. Bak amal kalau duduk faham, tiga perkara tak putus, hak lain putus. Bak tu nak tafsir dengan hadis, kena banyak tengok hadis, bukan sepatah sahaja. Nah, sama macam dosa-dosa besar. Pernah Nabi sebut tiga dosa besar. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut tujuh. Nampak? Jadi hak mana sebetul? Jawabnya tiga tu bukan makna tiga sahaja. Mana kita kena tafsir makna tiga itu sebahagian dari dosa besar ada tiga. Kerana dalam hadis yang lain sebut tujuh. Dan hadis yang lain menambahkan lagi beberapa perkara. Maka begitu juga dengan masalah amalan yang tidak putus bukan tiga sahaja. Nah, dalam tiga ni Nabi hanya sebut yang pertama sedekah. Yang kedua ilmu yang kita ajar orang. Yang ketiga doa anak. Dan kan dalam hadis yang lain Nabi sebut tentang haji. Tak buat haji, mati anak tolong buat, boleh juga. Nampak? Ayah tak bayar puasa, anak tolong puasakan, boleh juga. Mak dia bernazar, tak ada nak tunai nazar, mati, anak tolong nazar, boleh tak? Nampak? Haji, nazar dan puasa, tak sebut pun dalam hadis ini. Yeah? Jadi ulama himpun segala hadis, ada berpuluh-puluh amalan yang tidak putus, walaupun kita telah mati. Semuanya dengan nas, bukan dengan ijtihad. Nah, yang pertama sedekah. Sedekah yang diwakafkan, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah yang berjalan. Patut panggil sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah jariyah tu ambil dari hadis ni ya. Nah, mu ni gak tu sipang sok mo pitih dekah jariah gak cek mu tu kek gi mati. Ha, orang tua-tua cakap nak mu tak kata ku mu dikuk gak. Nah, tu sedekah jariah, sedekah yang berjalan. Jar makna berjalan. Nah, benda makna sedekah, asal makna sedekah ialah pemberian yang berupa harta. Nampak? Kepada orang yang miskin ataupun fakir. Ha, itu sedekah. Kalau orang kaya, tak panggil sedekah. Dia panggil hadiah. Nampak? Ha. Kalau dia kaya, orang bagi dia barang boleh. Tapi orang tak panggil sedekah. Orang kaya dapat baju, eh, beri dia baju. Ha, dia kaya, bukan dia orang miskin. Dia pengarah jabatan. Nak, orang beri dia baju selah, cap katok. Mudah bila-bila nak minta projek. Nampak? Itu dia orang panggil sedekah. Apa? Penerima pengaruh. Takkan pakai miskin. Nak? Ha. Pengaruh berapa gaji? 7,000 ke? Ha, 7,000 ke? Bawa sikit pada orang jual seminggu. Ya, orang jual seminggu 10,000 bawa sepulang. Jangan main-main. Orang main ikut pasar malam. Nah, 10,000. Tapi dia buat low profile gitu. Gitu. Nah, pengarah dia ek sikit hor tanggok 7,000 je orang main mie goreng 10,000 pun. Jadi orang panggil hadiah tu bukan sedekah kan. Apa dah kita niat sedekah tak jadi ke niat sedekah nak dipanggil apa benda ni hadiah. Sebab apa? Atas penerima. Nah, bila penerima tu kaya orang panggil hadiah. Nah, ha. Dan macam orang miskin
Kan dengan dia orang miskin nikah. Nikah orang miskin. Nikah ke ah? Ha, bila nikah kan orang bawa hadiah. Orang lelaki pipih je makan luar tu, nah, boleh dua pinggang selang ah. Gambar agung. Nah, orang puan dia bawa hadiah. Nah, galo hak mak daklah hak ada anak-anak ni. Nah, ha kan dia bawa hadiah bola kotak, buku-buku. Penerima tu orang miskin. Nampak? Nah, kan buku kan kotak hadiah, buku pula dengan kertas asal khabar. Borai bank seterusnya. Nah. Ha, dalam bakar roti. Nah, padahal pengantin tu orang miskin. Nah, ha tu kan hadiah, sedekah. Walaupun ditulis di kotak tu hadiah. Nampak perkahwinan. Ha, bukan hadiah. Sedekah. Pasal apa? Pasal penerimanya fakir atau miskin. Ha. Jadi kalau kita beri hadiah boleh pahala ke tak? Sebab sini bos sedekah. Dan kalau hadiah, hadiah boleh pahala juga. Mana besar hadiah dengan sedekah pahala? Besar sedekah. Sebab orang yang menerima. Nampak orang menerima kan orang susah. Bila kita beri ke orang susah dengan beri ke orang senang, dapat pahala berdaka. Tapi beri kepada orang susah, pahala lebih. Nampak? Ha. Dah sedekah kena kata. Ni sedekah ni. Ha. Ha. Kena kata tak? Ke tak payah kata? Eh? Dalam hati? Dalam hati pun tak payah, mulut pun tak payah. Nampak? Dalam hati kata ni sedekah ni, tak payah kau. Dia sama macam zakat, meh, nak beri zakat ni. Saya kata lagi tu, beri dah. Ha? Nak? Ha, beri ya, jadi zakat. Kita niat keluar zakat, jadi zakat. Tak payah kata ni sedekah ni. Ha, main-main ni sekoh ni kita sekoh mau korang. Tak payah kata lah, eh, hadiah-hadiah pun tak payah beri lah. Kalau dia orang kaya namanya hadiah, kalau dia orang miskin namanya sedekah. Nak ha. Dan hadiah ni dia kena bola kotak, kena bola bank, tak payah. Hadiah ni pitih tak apa tu hadiah. RM1 hadiah pasal dia bukan fakir, dia bukan miskin. Nak ha, dia jalan jumpa esko. Waalaikumsalam, aku salam RM1. Faham ha. Hadiah tu nak ha, hadiah kita kalau hadiah kau kena buku lah kotak ha, kena burai bank, kena lawa baluk. No, hadiah ni kita beri harta. Nak beri pisang sikat hadiah, pisang sulah pun hadiah juga. Nah ha. Tak payah kata, tak payah sebut. Lillahi rabbil alamin. Kerana masuk dalam wanusuki. Inna solati, sebut sesungguhnya semayangku. Wanusuki segala ibadah. Hadiah dengan sedekah ibadah. Lillah sudah ha, kerana Allah. Ha. Jadi sebelum dia mati, dia bersedekah. Umpamanya, di antara amalan yang besar manfaatnya iaitulah wakaf. Nampak? Wakaf. Wakaf ni kita hentikan milik kita sampai kiamat. Ha, tu panggil wakaf. Wakaf makna berhenti. Batu Ratganu dia panggil wakaf. Ratganu Kelantan kan? Jalan-jalan dia tengok wakaf. Ni duduk tawakaf je. Nampak? Ha. Sebab apa panggil wakaf? Sebab dalam bahasa Arab panggil waqafun, waqaf, wakaf kan panggil. Nah, ha. Bahasa Melayu makna berhenti. Kalau orang ngaji Quran berhenti kat ni eh, kena wakaf eh. Dia tu mana ada wakaf? Wakaf luar tu. Ha, membodoh. Wakaf mana tepat berhenti baca. Ah ha, itu wakaf Quran. Ha, luar tu gerai tu wakaf tempat orang berhenti. Jalan-jalan lengah berhenti situ. Kat gerai hilang lengah jalan pula. Ha, tu makna wakaf. Jadi wakaf ni artinya bukan wakaf tu. Harta kita milik kita. Kemudian kita jadikan milik Allah, mana kita bertikan jadi milik kita sampai kiamat. Tanah milik kita. Faham? Ha, kita tengok oh tanah kita ni
20 tahun dah kita beli. Kita pun niat dalam hati, aku wakafkan tanah ini kerana Allah Ta'ala umpamanya. Maka artinya, mulai sekarang, aku hentikan tanah ini daripada jadi milik aku, jadi milik Allah sampai kiamat. Lepas tu kau jual tanah wakaf, masuk neraka. Faham? Ha. Dia dengar tok dia wakaf. Tapi dia kata tak ada surat. Ha. Tanya raya tak apa kalau tak ada surat, boleh teruk. Ha. Ada apa-apa, ha. Boleh jual. 60 ribu bau. Kenapa? Padahal tok dia wakaf dah. Hari tu, suruh buat surat. Nah, tanah wakaf siapa yang tahu memang wakaf dah, dia pergi jual dah susah. Faham? Sebab apa? Bila wakaf kita mati, manfaat yang dipakai wakaf tu dia mengalir sampai kat kita. Kita duduk sana alam barzah. Nak? Wakaf masjid, dia buat bangunan jadi masjid. Buat bangunan jadi surau. Tanah beri ke pondok, beri ke masjid umpamanya. Maka kalau dia niat wakaf, bukan pinjam, bukan sewa. Kalau dia niat wakaf dah tanah tu, bangunan tu, dia mati tetap mengalir hari-hari macam dia duduk beramal, boleh pahala. Kubur gelap jadi cerah, kubur sepik jadi luah. Neh, ha, panah jadi sejuk. Kalau kena azab, terangkat dengan sebab orang ambil manfaat dengan. Sebab tu haram diputuh wakaf orang. Duk nenek dia tengah boleh pada dah dah putus apa? Cucu jual dah, tak nak surat. Molek-molek ada. Faham? Jual molek-molek ada tanah wakaf ni. Rakyat pun jahat, kerajaan pun jahat, sama jahat pula ke? Kerajaan pun gomor tanah wakaf, rakyat pun lebih kurang juga. Nampak? Bahasa pangang pula ke? Dah tak reti ke hukum. Tak kira lah, walau lapas mulut pun hukumnya wakaf sampai kiamat, haram jual beli. Kerajaan tak boleh ambil guna, melainkan darurah. Benda darurah, nak buat highway antara dua bukit, kata ulama, tengah tu ada tanah wakaf. Takkan nak tebuk bukit, maka tanah wakaf tu kerajaan boleh ambil, ganti tanah yang di tepinya. Kerana nak lalu jalan kot tengah. Faham? Tu baru boleh. Ni ada ambil tanah, tanah lain. Faham tanah wakaf ni? Tanah sejik tu nak ambak. Kalau nak pembangunan, bahang tanah surau tu. Tak? Ha. Orang bahang padang bola tu. Nah, ni dah bahang surau tu. Nak buat tempat apa-apa, bahang tanah sejik tu. Rombok sejik tu, rombok surau tu. Orang rombok tu padang permainan tu. Rombok taman rekreasi tu. Rombok tempat orang galak tu. Faham? Dah bahang surau dulu. Buat apa? Musuh-musuh Islam. Mana kalau nak rombok, cari hak Allah Ta'ala dulu. Rombok hak tu dulu. Faham? Ha. Dia dengar yang marah ni. Peduli apa marah? Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Ia ilmu dengan ni. Jadi, yang keduanya, ilmu yang beri manfaat. Neh, ilmu manfaat ni, ilmu dunia, ilmu akhirat. Tidak mesti akhirat saja. Kita ajar orang ilmu akhirat, dia ajar orang ngaji Quran. Neh, cik, ya, ngajar atas lambuh ya, anak murid duduk atas sangga. Tiga orang ya anak murid. Nak? Ha. Dia mati, anak murid dia baca Quran sebab dia ajar. Hiduplah pahala itu berterusan kepada tok guru dalam kubur. Nak? Ha, tu kalau tiga orang murid, kalau 30 orang ayang. Anak murid dia tu pandang ngaji dengan dia, ajar orang lain pula. Boleh juga ke mayat dalam kubur. Nak? Ha. Tu kalau ajam dia molek, kalau ajam dia uduh. Faham? Ha. Dia tok guru besarlah dalam J. Umpama orang masuk J belajar dengan dia, cara nak pecah rumah, cara nak buka koyok-koyok pintu rumah orang, cara nak buat lari motor, cara nak buat lari kereta orang. Ha, dia mengajar dalam J. Dia tak terbaik pasal dia kena 45 tahun. Orang lain nak 3 tahun, 8 tahun, 2 tahun, macam mana ngaji ke dia lah tu. Nah, selama mana orang guna ilmu jenayah dia, maka dapat ke dia tak dalam kubur. Nak? Ha. Gitulah, buat baik, boleh baik, buat jahat, boleh jahat. Pilih je lah. Nak? Ha. Tak ada orang paksa pun. Kalau kita pergi buat jahat, tak ada apa-apa, dah patah kaki. Nah. Tadi kita turun tadi, nak mari surau pok tu, nak dengar. Kita pun, dah ready lah, tak kanan taki, tak kanan lah.
Nampak? Tampak tak? Cari awet seko. Nah, tak kapcoh bro. Tak ada orang lain-lain kenyang-kenyang dorok. Nah. Sebab apa? Sebab Allah tak bayar selalu. Nah, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Taruh di akhirat lagi. Ilmu yang beri manfaat, ilmu dunia tapi beri manfaat, boleh pahala juga. Dia ajar orang dia, ajar orang nguruk. Faham? Ajar orang nguruk orang, orang patah-patah, boleh masuk orang sendih, orang seliuh. Nak? Cabut sendi, cabut lakang, salah orang, orang kepik, nampak macam-macam rasa. Nah, dia pergi kat diri, tulis betul orang, tulis masuk lakang, tulis betul kaki patah. Nak? Dia ajar orang, dia mati dah. Tok Mudim so. Anak murid dia lah ni, duduk masuk dengan kaki orang. Nak? Betul dengan pada lutut orang. Jawabnya, boleh juga pahala kepada tukang ajar, walaupun lama dah mati. Nah, pasal apa? Ilmu guru beri manfaat kepada orang. Nampak? Sebab ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu dua. Al-ilmu ilmani nafi'un wa ghairu nafi'in. Ilmu dua kata ulama. Yang pertama berguna, yang kedua tidak berguna. Jadi ilmu berguna walaupun ilmu ni dunia, boleh. Ilmu kedoktoran, boleh tak? Boleh pahala tak? Dia ajar orang. Nak, cara nak blah, cara nak tu, cara nak ni, boleh tak? Maka kita jadilah tok guru orang walaupun sikit sekalipun murid kita. Faham? Jadi ajar orang Fatihah, ajar orang bismillah. Biar dah nak ajar orang tafsir Quran 30 juzuk pun, cari bapak-bapak jahil tu ajar baca Fatihah. Mudah-mudahan kita mati berjalan. Nampak? Dan ketiga anak yang soleh yang minta doa ia baginya, maka berbanyaklah olehmu hei segala manusia daripada memberi sedekah. Banyak sedekah. Agak-agaknya dah kita gaji 1000 lah sebulan. Nak berapa ria sedekah daripada 1000? Ria sebulan. Boleh 1000 bulan. Boleh tak? Berapa daripada 1000 tu berapa sedekah? 500. Berapa? Boleh lah 50 kot. Dapat 50. Tak apa. Tak apa juga. Daripada 1000 tak apa 50. Ni? Memang. 3000 masuk pedang. 10 hiyar. Masuk 3000 sekos 10 hiyar. Bagus, 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 bagus. Itu bank hidup depan. mu suka. Mu sama kau. Nak suka kau orang. Kedekut belaka. Nah, sayang. Tengok bagi dia dengar jangan galak kita bergaluh nak mampu. Neh. Tak ada masa dah kita ni kena banyak sedekah. Kalau kita tak sedekah jadi kau. Jadi kau. Neh, banyak kau habis bahar saja habis. Nak jadi tak apa, ada sedekah. Neh. Oh, wak rumah lah 400,000 jadi dunia. Dia sedekah bah. Apa? Awak surah baru ni 15,000 beri. Boleh tahan kira buat orang 400,000 baru. Nak? Biar ada. Ni kita tak dah 1,000 beri 10 iya. Lambat. Kalau MLM sikit ya boleh. Faham? Nak? Inilah masa kita bersedekah. Waktu kita berbanyaklah kamu sedekah. Nampak? Sebab bila kita mati, kita nak wish kema gaji bulanan kita. Nampak bila kita mati mayat, bila dia mati dia kata kau ni rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhanku, hidupkan aku semula sekejap, mudah-mudahan aku boleh buat amal soleh yang aku tak buat hari itu. Tu mayat kita kat kata kita menyesal tu dah leh dah lah, dah masih hidup mu 10 ya gaji sibuk. Nampak? Masa mu mati baru nak beri 1000 belanja 10 ya. Tak boleh tak lah. Mati dah. Nak? dalam ayat lain, mayat bersumpah di hadapan Allah. Fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Kalau mu hidupkan aku semula,
Bukan lama, ila ajalin qorib. Kejar lah apa dah. Fa asaddaqa, aku nak sedekah. Jadi tolonglah hidup aku semula seminggu tak apa dah. Aku nak sedekah. Kita dah dengar tapi dah Allah cerita dalam Quran, mana betul mayat kata gitu lagi. Mayat-mayat tu kita lah. Fa asaddaqa, bapa mu nak hidup semula. Fa asaddaqa, aku nak sedekah. Nak pergi belaka kat dalam bank, dalam tabung haji, bawa dalam keluk, bawa payang. Nah, nak pergi belaka. Sikit tak mau tinggal. Bila mati sebab tengok keadaan di alam barzah. Untungnya mayat-mayat lain yang banyak bersedekah. Wa akum minas salihin, aku nak jadi orang soleh dah. Tak mau congek utuh dah mayat kata. Tak mau pecah rumah dah. Nampak? Ha. Tak mau sokong dah hot set naik minyak. Apa? Pasal tengok dah susah di alam barzah. Ni mayat cerita, kalau Allah tak cerita, tak, kita tak tahu. Bila mayat berkata, Allah sampaikan kepada kita melalui wahyu Al-Quran. Dan berbuat wakah. Ada orang buat surah kita, wih kipas sutih. Nak? Kipas 250, hak molek. Hak dah molek, 60 riyal. Cak belalang patung. 60 riyal saja. Hak molek, hak besi. Waktu tang lama sikit, stay. 200.5. Nak? Beli bola bonek sutih, gatau pondok sutih. Gatau surah ni sutih. Tengok sejik ni, mana kipas sikit eh? Ubur sutih. Nak Allah 200.5. Tuhan kiwi kita berapa ratus ribu lah. Dia ada cek. Siapa kebesar ni? Banyak ane lah joli. Nak? Burung titik 15 ribu. Burung titik 15 ribu. Ni takar burung 500. Beli di negara baru ni. Takar sarang burung. Nak? Gelang bini 4,000. Kursi syek 1,500. Kereta maybe 44,000. Wajah 55,000. Nah, ni pasal awning ni, pasal awning. Kereta piah sikit, kena air hujan. Pasal awning, dengan upah tukang apa semua 1,700. Ha? Dah kipas 60 ya, dah ada sutih dalam hidupmu, pergi ke surah. Ada. Pergi mampus lah. Nah, lebih baik. Nah, gitulah. Seolah-olahnya bukan marah. Berdoa lalu. Nah, adanya apa? 10 ribu boleh. Tak boleh sutih dalam hidup kita ada. Kipas kita ada. Kipas kita boleh tahan kira ke? Nah, ada. Di makan kedarah ada surah. Nampak? Puak makan beri. Nah, nak bagi anak tinggal surah ada. Tuhak mari sama bagi petang. Neh. Ha. Buat apa? Sayang harta. Neh, harta sayang. Sayang harta ngaji dak berkat. Nampak? Dak berkat ngaji. Kalau tok guru kedeku, jangan ngaji dengan tok guru tu. Sui. Teh dulu dia. Nampak? Neh, ha, kalau dia murah, dak sayang harta dia, ha, boleh ngaji dengan dia. Dan menuntut pelajar, gilah pelajar, banyak-banyak pelajar. Ilmu ni kalau banyak sebenarnya sikit. Kalau banyak sikit. Di antara orang yang banyak ilmu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Hambali dia jumpa dengan suatu hadis. Hadis ni hadis hasan. Berbunyi, alimu Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilma. Nampak? Imam Hambali pun cari siapakah yang dimaksudkan dalam hadis. Maksud hadis ni ada seorang alim yang keturunan Quraisy, ilmunya sepenuh bumi. Jadi Imam Hambali kaji-kaji-kajilah. Nah, kata Sufyan Ibn Uyainah, bukan, pasal dia bukan Quraisy. Imam Malik bukan juga, Imam Hanafi pun bukan juga, Imam apa benda ni
Imam-imam yang lain pun bukan juga. Rupa-rupanya kena ke Imam Syafi'i hadis. Nah, sebab Imam Syafi'i keturunan Quraisy, anak-beranak Rasulullah, turun kot Tok Nyang Nabi hak nombor 9. Faham? Ha, daripada baka Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Nah, ha, Tok Syed Imam Syafi'i ni. Jadi hadis ni kena ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak beranak lagi, Nabi sabda dah akan ada seorang ulama keturunan Quraisy ilmu sepenuh bumi. Nah, oh banyak ilmu dia. Nah, ha. Dah 5 tahun apa Quran? 5 tahun apa Quran? Nah, kita 25 tahun dia apa Quran? Apa nama pemain bola? Apa nama pemain badminton? Apa lirik? Jangan lupa lirik. Nah, berat nenang ni. 5 tahun apa Quran? 15 mufti. Mufti Mekah umur 15 tahun. Ha. Umur 15, Imam Malik kata mung boleh bagi fatwa. Mufti ya. Kan boleh Mekah. Nah. Dah umur 15, kita 15. Berok dah basuh lagi. Nah, ha, tengok. Dalam banyak gitu ilmu diiktiraf sehingga jadi sebutan yang lamanya masih muda, siapa ke Iraq, siapa ke Mesir, siapa ke Yaman orang sebut. Seorang muda anak murid Imam Malik hebat ilmunya di Madinah. Ha. Siapa orang mari nak jumpa, ulama nak jumpa pula. Nah, ha. Ulama nak jumpa. Kita dia ulama nak mari jumpa kita. JKK tak mau jumpa kita. Imam Syafi'i pun kata kullama zadani fahma, kullama zadani ilma zadani fahma bijahli. Setiap kali aku tak ilmuku bertambah, maka barulah aku tahu aku sebenarnya seorang yang sangat jahil. Nak, ha. Ilmu banyak gitu dia mengaku jahil. Kita baru tiket ilmu tu, ha, oh, lenggok jangan main. Lebih pada serapah tu kau. Nak. Sikit baru ngaji Quran 3 bulan baru hodoh dak ikut imam ni, dak ikut imam tu, dak betul belaka orang. Hari tu dak congek mutu ikut belaka. Surah-surah mana pun dah ni main tajwid dah 3 bulan dah. Nah, ha, mana reti dah hukum 5. Neh, ha, banyak kau pelihang tu imam tu berdak tutup mulut. Tu ibang ni aing tu bik kau hidung. Nah, apa? Dia berasa ilmu dia banyak. Neh, berasa ilmu banyak. Ha. Ngaji pekoh baru 2 tahun. Hodoh. Waktu bi hukum ni perang 2 tahun baru. Nampak berasa ke banyak. Batu yang banyak sebenarnya sedikit. Nak, ha, kalau ilmu kita nak banding, kalau ilmu Imam Syafi'i sikit, kita nampak bodoh teruslah, kita tak tahu benda. Neh, sebab tu kena gemar menuntut ilmu. Nak, dah kita cari ilmu dunia, tadika 2 tahun. Kalau rendah 6 tahun, 8 dah situ. Kalau menengah 5 tahun, 13. Nak, ha, kalau kamar 13 tahun, bergadah kau ayuh kita. Nak boleh kita sapa tek kat tang 5. Dah kita ngaji agama berapa tahun? Ada 13. Tak ada. Dah kita kata nak sama dunia dengan akhirat, pelawau. Dah mau ngaji sekadar 13. Ngaji agama 13 baru seri. Nak. Tu taklah masuk diploma ni. Diploma 2 tahun, 15. Degree 3 tahun, 18. Master 2 tahun, 20. Nak, 20 tahun. Fatihah tak reti. Nak, berapa cuai sangat kita ni. Ilmu agama ni, pelajar biar banyak. Ilmu agama ni, dia tak pecah dada kita kalau kita belajar banyak. Doktor kata jadi panah-panah jadi ising. Hei, tu ilmu sesat. Kalau ilmu benar, kita belajar banyak jadi ising. Imam Syafi'i yang ising. Imam Hambali ising dah lama dah. Gila babi. Dah ilmu hapto dah akan jadi rosak kita. Al-ilmu nurun yugzafu fi qalbi. Ilmu itu cahaya yang dipancarkan ke dalam hati. Cahaya ni kalau kita suluh dah pecah cetong. Kita ambil 50,000 lapu suluh, seketok suluh dalam cawang ni, semua cahaya masuk belaka. Dah pecah cawang. Faham? Ha. Itu ilmu.
Doktor orang kata orang ada orang belajar jadi ising, jadi gila babi, tu ilmu salah. Tak nanti banyak 3 bulan ni cakap seorang ayat-ayat yang tadi beda tu. Ilmu salah. Orang ngaji hok molek belakang cari hok pelik. Nah, boleh ha. Pakai kaisar saja. Nah, tu ilmu salah tak mesti banyak. Doktor baca Yasin jadi panah. Hei, apa dia ajong baca Yasin panah? Orang baca Yasin ni berjuta-juta kali, beribu-ribu kali, khatam baca, khatam baca, khatam je tak panah. Dah tu jadi panah, baca balik. Tok guru gila aja. Tu kata ayat ni pusing kau ni baca balik. Ha molek ah. Mu ikut ah. Nah. Ha. Apa yang datang daripada Allah molek dan dia tidak memudarat kepada kita walau sedikit pun. Nah, ha mu hafal hadis apa beratus ribu tak ada apa-apa. Dan mendengar olehmu akan yang memberi manfaat dan meminta doa lah oleh kamu dikurniakan Allah akan anak yang soleh. Gi dengar lah dia kata benda yang memberi manfaat. Gi dengar ada orang anjur, gi dengar. Ada kerja buat kerja, tak ada kerja gi dengar. Faham? Ha. Ni kerja saja dengar dok. Mana cari makan saja dengar ilmu agama tak ada. Sama bodoh dengan lembu. Sama bodoh dengan kami ni kok. Kami ni kok pagi makan. Makan berak 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 nak meh. Nah, ha batu kabak bahai garang. Nengung ku 10 nengung macam sok abah gili. Nampak? Ha orang kita kok pagi pasca bahan dulu breakfast, breakfast. Ha noh. Ha breakfast nasi lemak. Selas pagi masak 2 teh. Aduh. Dak pe baru seringnya kambing, kambing bahan meh ni pula pang, eh bahan breakfast pula pang. Nah, ha ku 10 bahan pula ku 10. Neh, kambing ku 10. Dak dah. Nampak? Kami tunggu tengah hari lunch. Faham? Petang balik masuk go. Kami pun masuk go kok. Nah. Ha. Go tu sebenarnya bahasa Melayu. Nampak? Orang putih salah faham. Nampak? Orang putih mari tahun abad ke 19 Masihi. Jadi dia tanya what's that? Jadi saya lagi tengok kambing. Kak dia biri jomel. Faham tak? Tak kak kita pelik kambing. Nah, what's that? Jadi tuang kambing ingat ke tunjuk ke go. Nah, padahal kau putih tanya kambing. Tuang dia kata go. Faham? Oh, go. Padahal ni kau putih panggil kambing go. Faham? Nunggu GOAT. Nah, yang sebenarnya gok tu kandang ni bodoh putih. Mengingat aku lembong. Ah, dari balik masuklah gok orang masuklah rumah. Lepas tu sekarang orang ngajar situ ngajar tafsir sini ngajar hadis situ ngajar akidah sini ngajar pekoh sini ngajar semayang kambing kia. Dah, dah, orang hadap pergi serupa dengan kambing ya. Ha, gitu je, nak hukum senang je. Orang mudah kan? Ha, mudah kan? Mudah je nak hukum orang kambing, gitu lah. Kambing tak hari dengar, tak hari tak. Dah pot darah kita tak hari ni tak? Pot darah pun kambing ya. Tak ada kira, pot darah aku kali pun dah hari kambing ya. Nih, tak hati pot darah pun. Dah benda kelebihan dah kalau sama tarah dengan kambing. Benda tarah benda lebih nak bangga atas benda. Nah, ada kelebihan dia. Pakar jangok lawa selawa maha spek hitam pula. Telah kambing je. Mana ada? Lo mana gitu? Dah tahu nama kambing, mari kat orang dengar. Nah, ha, supaya kita ni dengar ilmu Allah baru dah jadi kambing. Dan minta doa oleh kamu kurniakan Allah akan anak yang soleh kerana tiga perkara ini juga yang boleh memberi manfaat bagi diri kamu kemudian dia bercerai nyawa kamu dengan badan kamu. Yang ketiganya anak yang soleh. Anak soleh ni ada pertikaian ulama pada mentafsirkan dia. Ada ulama yang mengatakan anak soleh anak yang beriman dan dia itu yang mendekat yang mengamalkan agama. Nampak? Maknanya yang soleh, yang baik, yang menjaga perkara-perkara yang disuruh, diperintah oleh Allah. Walau bagaimanapun
Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala cenderung kepada pendapat anak soleh itu ialah anak yang beriman kepada Allah walaupun fasik. Walaupun fasik, walaupun maknanya ada buat dosa, tetapi dia orang beriman, dikira anak soleh juga. Ringan sikit, neh. Jadi antaranya yang boleh tolong kita kita mati dah, anak kita berdoa kepada kita. Dan kalau tak ada anak, beranak ah. Nampak? Dia kena usaha, kena usaha. Neh. Kita kat gi memang kita nak anak-anak kita doa ke kita kalau kita mati kat gi. Dah anak abang mak apa orang dah. Tak ada lagi lening. Dah tak ada nak doa gua ni. Nikahlah derah-derah. Faham? Nikah niat nak dapat zuriat. Apa faedah zuriat? Anak yang soleh mendoakan bagi kita. Anak orang kafir, dia apa? Faham? Anak orang kafir, pok dia mampu, dia berdoa Tuhan dengar. Dok. Tapi ramai dia ni anak orang Islam macam anak orang kafir. Mana? Dia tak boleh tolong mak pok dia hak mati dah. Tak boleh tolong. Dia hanya boleh tolong mak pok dia ketika hidup. Masa mak dia hidup, mak dia sakit, dia buat pergi klinik. Baru seri dengan hak kising. Faham tak? Mak tokek hak kising sakit, anak dia buat pergi klinik tau. Pagi kau. Tu keling bulu. Faham? Ayah dia rebah, dia buat pergi tak hospital. Buat pergi ya? Dah kita ayah kita rebah, buat pergi juga. Baru seri dengan keling bulu. Faham? Tapi orang kafir bila pak dia mati, anak dia boleh tolong tak dia? Boleh buat amal? Siapa pahala tak ke pak dia? Tak boleh. Dah kita tak ada juga. Macam anak keling lah kita. Faham? Anak orang yang beriman beza dengan anak orang kafir setelah ibu bapa mati. Masih boleh bersedekah, beristighfar, mengamalkan amal soleh, dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Nampak? Itu baru anak orang beriman. Kalau takak WBT, orang putih WBT kepok dia. Nampak? Orang panggang WBT. Orang Dayak pun boleh beri makanan ke mak dia. Tapi bila mati, hanya anak yang soleh saja berdoa agar Allah ampunkan kedua bapa. Murak. Murak ni maknanya dikenaki dengan anak soleh dalam hadis tersebut. Ini anak yang mukminin, kerana doa orang yang mukminin bagi ibu bapa itu memberi manfaat sama ada ia soleh atau fasik. Maka iaitu diberi pahala kepada ibu bapaknya itu dengan sebab doa anaknya, dan sekalian kebajikan anaknya itu sampai pahalanya itu kepada ibu bapaknya. Datang muskil pula, ada orang kata kalau orang yang hidup beramal tak sapa kepada orang yang mati. Kita terang dengar molek ni. Jumhur ulama iaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, kalau hak mazhab pak lah, mengatakan sampainya pahala orang yang hidup kepada orang yang telah mati. Tak sorak mari ustaz mana pun. Faham? Neh? Doa ustaz ni kata tak sapa. Sembang muka dia tasmin. Buka kitab fiqh muqarram. Apa kata mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali? Secara umum, amalan orang hidup sapa kepada orang mati. Lepas tu ada orang pertikai pula, dah kalau Tuhan tak izin, kalau Tuhan tak izin orang hidup tak sapa agak pada. Tak sorak mati. Faham? Kita hak hidup ni kalau Tuhan tak izin, siapa tak? Sama-sama kita boleh tolong tak? Tak boleh kak? Dah orang mati? Tak boleh juga. Izin tak sempat tiga lah. Orang reti bahasa dah waktu. Faham? Melainkan mazhab Mu'tazilah mengatakan tak boleh beramal dan tak sampai amalan kepada orang yang telah mati. Nampak? Secara umum, secara khusus ada diperincikan oleh ulama. Nampak? Neh? Di antara amalan yang ijma' ulama sapa kepada orang mati iaitu doa. Nampak? Kalau ada ustaz kata kalau kita berdoa tak sapa ke orang mati, tangan kotongnya atas muka ustaz. Faham? Biar rebah nyembang itu. Sebab apa? Sebab ustaz itu sesat dan nak menyesatkan orang yang lain. Sebab apa sesat? Sebab Quran kata boleh doa untuk orang mati. Nampak? Doa tidak ada khilaf di kalangan ulama. Nampak?
kalau doa. Orang yang mati-mati dah, kita berdoa agar Allah ampunkan mereka. Kalau Tuhan nak mengampun, Tuhan perkenankan doa kita. Dan kita disuruh berdoa untuk orang mati. Bila ditanam satu mayat dan diperatakan tanah di atas kubur, Nabi pun berkata, "Istaghfiru li akhikum." Nampak? "Fa innahu al-ana yus'alu. Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbita. Fa innahu al-ana yus'alu au kama qala." Ha, ni Nabi sebut hadis sahih. Nabi kata jangan balik lalu kalau tanam. Tolong minta ampun kepada Allah untuk kawan kamu ni, saudara kamu ni. Dah tu orang hidup tak tolong minta ampun? Minta ampun ni doa tak? Doa lah. Benda mana doa? Talabul adna ilal a'la. Permintaan daripada kita hamba yang rendah kepada Tuhan makbud. Nampak? Yang duduk di makam yang tinggi. Tu mana doa? Nah. Jadi kalau kita dah astagfirullah, ya Allah ampunkan si pulang, ada tak masuk mitok situ? Doa lah tu. Jadi Nabi kata, "Istaghfiru li akhikum, tolong minta ampun untuk saudaramu ini. Wasalu lahu tasbita, dan berminta kepada Allah agar dia tetap dapat menjawab soalan di dalam kubur." Tasbih, kata ulama yang mentafsirkan hadis, tetap dia dapat menjawab. Faham? "Fa innahu," kerana mayat ini, "al-ana," sekarang, "yus'alu," akan kena tanya. Nampak? Ha, jadi doa tak ada khilaf ulama. Neh? Ha. Tu dia kata, "Walaisa lil insani illa ma sa'a." Ha, dia waktu ayat Quran pula. Pok-pok dah jam. Dia kata ayat Quran berbunyi, "Dan tiadalah bagi manusia melainkan apa yang telah dia usahakan." Ayat Quran ni dia kata. Ha, kita, oh ayat Quran dia juga. Oh. Ha, dia nak bodoh kau orang boleh ha. Tak. Ha. Mu beli kitab tafsir, lepas tu pun baca diri boleh ha. Orang lain ngaji tafsir, suku sutis-sutis-sutis sebaris-baris ngetuk guru. Ha. Nak bodoh kau ni. Buka kitab tafsir Al-Qurtubi pada ayat tersebut. "Walaisa lil insani illa ma sa'a." Tiadalah bagi manusia itu melainkan apa yang telah diusahakan. Kata Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ni sultan dalam bab ilmu tafsir ni, bapak besar. Nah. Dia kata ayat ini tidak bertanakuk, tak bercanggah dengan apa-apa ayat atau hadis sekalipun. Faham? Maksud ayat ini, bila mayat itu dia mati, dia tak boleh beramal lagi. Tapi kalau orang lain beramal untuk dia, boleh. Ha, tu imam ahli tafsir ni mari ustaz je kata tak boleh. Mu sama kelas dengan Imam Qurtubi, mu reti ayat ha. Mu takat beli kedai je, nak balik Mesir ke beli kat Marok kat Pamerang kitab boleh tiga kotak buat adik baca diri. No, mu pasirin ha. Ahli tafsir rojokkan daripada orang nak ngaji tafsir dalam dunia ni mesti ada juga kitab Imam Qurtubi. Nampak? Imam Qurtubi kata ayat ni betul ha. Bila dia mati tak boleh beramal lah, sebab dah mati. Boleh sembahyang tak? Orang mati boleh sembahyang? Boleh zakat tak? Eh? Boleh sedekah tak? Tak boleh lah lah. Tapi Imam Qurtubi kata kalau orang lain yang amat boleh ha. Dalil boleh tak saja. Seorang laki-laki mari jumpa Rasulullah ha. Mak kita mati dah. Masa dia nak mati baru ni, kita berasa macam dia nak sedekah. Eh, tapi tak ada. Mati dulu. Kalau saya terus sedekah, boleh tak? Jawab Nabi, na'am. Hadis sahih tu. Boleh. Faham? Jadi dia mentafsirkan ayat tersebut. Makna setiap manusia, bila dia mati, tak boleh nak beramal. Kerah kejong lah. Tapi kalau orang lain tolong amal, boleh. Faham? Eh? Ha, tak apa tu. Haa. Dan setengah dari faedah dapat anak itu jadi manfaat bagi ibu bapaknya pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. jika orang gok
kita buat dosa boleh boleh tak? Eh, orang ajar A campur dengan J sekaligus, dia macam G. Jika orang ajak kita buat dosa, boleh tak kita kata aku ni dosa banyak dah, mana aku banyak lagi dosa? Kira bangga tak dengan dosa kita? Ha, boleh kata gitu. Faham? Tu bukan bangga dengan dosa. Tu maknanya tak cakap nak tanggung dosa dah. Mana ajak buat dosa, aku tambung-tambung dah. Ha. Bangga dengan dosa lain, tengok aku hebat. Dari lawan dah ke kuat leh. Ha. Mun cari dana lah kapun ni kau tua. Hak masa muda bawa perang dah. Tak ada. Aku hebat kali. Ha, tu baru bangga dengan dosa. Faham? Ha. Betul ke orang kata sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia? Kena dengar molek, kena faham molek. Perkataan ini bukan nak kabur jin tu jahat, manusia tu baik. Tapi nak kabur kelebihan bangsa manusia mengatasi kelebihan bangsa jin. Di antara kelebihan itu dengan sebab tidak ada Nabi dan Rasul di kalangan jin. Nabi Rasul di kalangan manusia, sehingga puak jin datang mendengar, menerima dakwah daripada Nabi keturunan manusia. Bukan nak kabur manusia paling jahat, jin sama tarikh dengan jin baik. Bukan gitu. Di kinayah, sindir cakap. Neh? Ha. Apakah gundik hendaklah dinikahi sebelum jima? Dan apakah ciri-ciri hamba tersebut? Nah, dia nak jima hamba pula ni. Jawabnya, bila kita dapat memilik seorang hamba, umpamanya kita beli dah hamba perempuan. Nah, macam jalan cerita topeng jual hamba. Neh? Ha. Ataupun dapat saka hamba. Zaman dululah saka. Ataupun dihadiahkan oleh panglima perang sebab kita berperang berani tadi. Neh, ha, kita paling berani, hamba dia seorang je, kita dapat hamba hadiah. Dia kata nak jima kena nikah dulu. Jawabnya, kalau kita nak nikah, jadi merdeka hamba. Faham? Boleh nikah, jadi merdeka hamba tu dah. Neh? Tapi kalau kita tak ambil nikah, boleh jima dengan syarat istibrak, tapi dia kekal sebagai hamba. Faham? Istibrak kita kena tunggu dia lalu sekali haid. Sekali haid, nampak? Lepas kering daripada haid, dapatlah kita jima halal dunia akhirat. Faham? Ha. Ada hamba sini? Sah tak lapar cerai ketika isteri sedang haid? Bukan depannya, depan orang lain. Jawabnya, depan siapa-siapa pun kalau dia cerai sah. Depan lembu sah kok. Lembu, kita cerai dah, isteri kita satu talak. Nampak? Lembu tu. Jawabnya jatuh. Nampak? Ha. Dah dalam haid, jawabnya sah juga jatuh talak. Cuma suami berdosa kerana menangguhkan bilangan iddah. Hukum cerai di dalam haid haram, tetapi talak itu jatuh. Sebab apa haram? Melambatkan iddah orang lain. Ha. Apakah hukum mereka yang meninggalkan solat Jumaat kerana bekerja di offshore selama 2 minggu? Harus. Kerana buat kerja yang tak dapat diganti. Kalau buat kerja yang boleh diganti pada waktu lain, tak boleh. Kerja offshore ni kerja ambil minyak. Ulama kategori dalam kerja fardu kifayah. Kerana dia satu sumber penting di dalam sebuah negara. Nak? Bapa tak mayar Jumaat kerja benda? Kerja buku putih kici. Itu dah boleh kan? Pasal karang boleh buku. Nampak? Ada pun platform minyak ni dah ditinggal. Neh? Ha, ini tak ditinggal lagi tu. Tinggal kosong kat air jemaah lah ke. Kau tu balik sekarang, letuk habis balik. Neh? Ha. Main teruk sekadar suka-suka, tak taruh dosa juga. Jawabnya, kita cenderung juga pada pendapat ulama' mengatakan haram bermain alat-alat yang dicipta khas untuk berjudi. Dalam teruk ni, dia cetak untuk judi. Jadi bila tujuan tu nak pergi berjudi, kita main tu haram dah walaupun tak berjudi. Tapi dosa cek, tak dosa besar. Dosa besar, judi baru dosa besar. Faham? Sebab apa? Sebab bila bermain itu membawakan kita boleh jadi akan bertaruh. Sebab dia alat-alat alatul maisir kan? Ada pun alat yang dicipta untuk bermain saja, bukan untuk judi. Maka judi baru haram. Nampak? Seperti dicipta satu permainan. Permainan tu dipanggil pimpong, umpamanya. Untuk senang. Nah, jadi dah haram. Berjudi baru haram. Ada pun dalam teruk, dia tujuan cipta tu untuk berjudi dah.
Neh, ha, tak tahu tak apa lagi, main dulu budak-budak. Neh, biar kenal hak mana queen, hak mana speed, hak mana kelawar. Neh. Dulu kawan saya ada anjing. Jaga buah-buah. Saya pula selalu lepak situ. Satu hari, musim banjir. Kebun itu dinaiki air yang agak dalam kerana duduknya dekat dengan sungai. Betulan pula saya ada pergi sana untuk memukat ikan pasal air naik. Tiba-tiba saya lihat ada anak anjing kawan saya tadi terperangkap dalam banjir. Duduk atas busuk yang hampir ditenggelam air. Anak itu kecil lagi. Tak pandai berenang pula. Mak bapak anjing tiada. Tak tahu pergi mana, tak tahu. Boleh tahan mu ni. Tahan peksa dulu mu tak mu tulis molek. Papa panjang lebar kita semua. Kerana kesihatan takut anak anjing itu lemah. Sebab hujan masih turun. Dan air banjir masih lagi naik. Saya telah memindahkan anak-anak anjing tersebut ke tempat yang lebih selamat. Dengan tangan saya, tanpa sebarang alas. Sebab tak ada benda nak buat lapik. Dosa tak perbuatan saya tadi dengan sengaja pegang anak anjing itu. Walaupun anak anjing itu najis. Terima kasih. Baca lah suka tau. Jawabnya tidak berdosa. Awak pegang anak anjing itu. Pasal apa? Pasal nak selamatkan dia. Tak apa. Kemudian wajib kita kena basuh 7 kali. Faham? Neh, anjing pun boleh selamat. Kerana seorang wanita Bani Israel, dia minum air ke anjing. Nak? Dah kata jahat anjing, suruh bunuh. Suruh bunuh 2 jenis anjing saja. Anjing yang menggigit dan anjing gila. Faham? Hak lain anjing biasa tu, hak baik tu, tak sunat bunuh. Faham? Ini nak hidup kau. Panjang no tanya. Boleh tak akikah anak menggunakan duit pemberian orang kepada anak itu? Tak boleh. Kata setengah ulama. Faham tak? Pasal barang tu bukan barang wajib. Neh. Setengah ulama kata boleh pasal hak anak tu dah. Nak? Jadi khilaf ulama. Apa pendapat ustaz? Khatib baca khutbah 100% ikut tek. Baca dengan laju. Hal ini menyebabkan saya jadi mengantuk. Jawabnya khotik tu tak salah baca teks 100%. Neh, asalkan cukup syarat dan rukun sudah. Baca laju, baca perlahan tengok keadaan lah. Kalau panjang sangat baca perlahan lagi mengatuk. Ni baca laju mengatuk dah, baca perlahan mu boleh terus. Neh. Jadi khotiknya sepatutnya walaupun kita membaca, dia tak mesti kita baca dada, baca di mulut lebih sedap pada teks. Kadang-kadang orang baca teks sedap. Orang pakai apa dia kau dah sedap. Gembur kali dia tahu benda. Nah, jadi kena isi kandungan teks tu sendiri. Nah, dia tak syarat mu baca mulut, tak syarat mu tengok teks. Asal maknanya manfaat tu memberi kepahaman dan manfaat tu besar sampai kepada pendengar. Tu yang terbaik. Seorang pengguna Islam dapat tahu produk yang digunakan bukan produk orang Islam tapi masih menggunakan. Sedangkan banyak lagi terhenti produk lain. Kalau orang yang betul Islam di pasaran, apa pendapat? Jawabnya kalau produk itu halal. Mana? Hak orang kafir buat tapi halal. Dia juga orang kafir buat halal. Tak mesti orang kafir buat jadi haram. Tapi orang Islam dia buat juga. Maknanya dia ni tidak caknalah dalam membantu sesama Islam. Kita balik pada masalah sedekah. Halal kita sedekah, harus kita sedekah kepada orang kafir. Nampak? Boleh pahala sedekah orang kafir. Orang kafir tak sedekah, susah. Kita boleh sedekah sekejap, boleh pahala. Faham? Sebab kita beri sedekah ke dia. Dah kata dengan orang Islam, mana apa? Jawab kata ulama, apa sedekah ke orang Islam lagi. Gitu jugalah dengan jual beli. Yang afdahnya kita bantu ekonomi umat Islam. Kita kena cakna ni. Masa orang kafir ni dia kaya-kaya dah. Deh. Orang kafir kaya dah. Patut tolong bangsa kita pula. Walaupun harus kita jual beli dengan orang kafir dengan syarat produk tu halal. Nah. Saya dengar dalam kuliah TV ada ustaz kata orang semayang duduk atas kursi padahal ketika dia datang masjid dia dapat berjalan dengan baik, hanya tak dapat berdiri lama saja. Kata ustaz tersebut tidak boleh dan berdosa kecuali jika dia berdiri akar boh. Bagaimana penjelasan? Jawabnya siapa nak semayang atas kursi boleh dengan syarat dia tak boleh berdiri.
Tak boleh berdiri tu tak boleh langsung, atau berdiri jadi tak khusyuk dengan sebab tahang sakit, tahang sengat ataupun pening kepala, maka boleh semayang duduk atas kursi. Dia ada orang yang tak boleh berjalan dan tak boleh berdiri. Ada tak? Jalan tak boleh, diri tak boleh, kena duduk. Ada orang jalan boleh, berhenti tak boleh, kena duduk. Jalan walek, berhenti uyung nak kebong. Jadi kalau kategori jalan boleh, diri tak boleh, sah dia semayang atas kursi. Nampak? Macam orang naik motor ke laut. Nah, ada orang dia naik motor ke laut, masa jalan motor tak mabuk, berhenti pun tak mabuk. Ada orang masa jalan mabuk, berhenti tak mabuk. Ada orang hak ramah ni, masa jalan tak mabuk, masa berhenti mabuk. Betul tak? Dia lain-lain gitu juga. Ada orang dia jalan boleh, tapi berhenti tak boleh. Dia hujung, kena duduk. Jalan boleh, kokak-kokak-kokak. Siapa oh, cari tiang lalu? Tak ada tiang, guli batin. Jadi kategori ni, mayang duduk. Ne? Yang tak sah ni boleh diri saja mayang duduk. Baru tak sah. Hukum wanita letak gambar dalam Facebook boleh, tapi jangan besar dan menutup aurat. Ni gak besar menyenggeng menetang negak guling atas sofa duduk tak kate. Kau ni negak atas puyuk macam-macam mesing. Nah, bodoh ke cedek. Neh, tu bodoh pula kereta orang pun ambil guting. Muka pun besar-besar gini sesek kau. Orang pun ambil muka dia bubuh. Kalau pandai super info, awak bogel dulu balik awal tu. Nah, jalan dalam, jangan dalam keadaan tabaruk dan gambar tu biar jauh. Faham? Hukum berok sambil baca surat khabar dan isyak rokok. Berat dan dang ni. Baca surat khabar tu boleh tahan lah. Nah, pasal lama nak berok. Isyak rokok oh, dia si. Dalam tu barang najis belaka. Tu yang jadi benar oh. Nah, benar. Dengar-dengar angguk-angguk balik dah ingat. Ha? Dia dalam tandas ni jangan duduk lama. Jangan duduk lama. Waktu kita nak berok baru masuk. Jangan ikut time. Ada orang ikut time, ikut 7 dia mesti duduklah jambang. Biar ada erok pun mesti masuk. Tu jenis bodoh. Faham tak? Sebab tu bukan tujuan nak berok. Dia kira time dia. Faham tak? Kau duduk nengung itu. Akhirnya di tempat tu tempat setan duduk. Setan dia boleh hidup dalam tandas. Sebab dia boleh duduk lama. Bapa setan duduk dalam tandas? Sebab dalam setan kita tak boleh sebut kalimah Allah. Luar pada jambang boleh. Dia tak mau dengar. Dia nak duduk tempat yang tak bunyi. Dalam tandas. Sebab tu Nabi suruh minta berlindung. Nah, daripada setan jatan dalam tina. Dia buat tanya. Kau lapang duduk jambang. Nampak? Cik Mak ada? Ada. Dia duduk dalam jambang. Oh, berok. Eh, dia tanya dia duduk dalam sini. Bini dia kabur. Dah bila tu baik? Lagi kakak 12 tu baik. Bergerak. Benak tu. Ni. Ha, ni isyak okok pun tak. Allah. Asyak tu masuk dengan taik-taik malam mulut. Tak bodoh tu. Isteri selalu menangis. Ingat kasih lama. Allah bergerak ni. Jadi laki dah tapi teringat kasih lama. Jawabnya kalau kita sengaja diingat haram. Kalau kita dok memang dia mari sama payuh dalam ingatan payuh nak buang, hukumnya dok haram. Nampak? Berdoa kepada Allah banyak-banyak supaya Allah jadikan kita lupa. Rasa kita ada tanggungjawab dah suami kita ala depan mata kita. Faham? Hukum kahwin di sempadan Thailand. Perempuan tersebut tiada wali mujibir, yang ini sudah mati bapa dan datuk, tinggal seorang diri di bandar tanpa dihiraukan ibu dan ahli keluarga yang lain. Sah atau tidak perceraian perkahwinan tersebut? Jawabnya, jika tiada wali lain, sahlah dinikah di mana saja dengan syarat sah, cukup rukunan syarat dan wali hakim yang diiktiraf pada syarak. Bukan diiktiraf oleh Malaysia, diiktiraf oleh syarak. Di Thailand ni ada memang seorang wali hakim, pejabat agama ke, ada pun ulama di sana ke, nah, maka dialah menjadi wali pengganti kepada wali mujibir ataupun wali aba'at bagi perempuan ini. Kerana Nabi kata, orang yang tak ada wali, maka hakim menjadi wali. Dah. Saya punya seorang anak laki-laki umur 2 tahun. Saya ingin mengakikahkan anak saya sedangkan isteri dan mak ayahnya belum akikah. Saya muskil, ada orang kata sebagai mak ayah belum akikah, anak-anak tak boleh akikah. Ada orang kata
pula mau ayah buat akikah terus buat korban, minta penjelasan hak mana satu betul. Ha, dia nak ngekoh anak, ha, 2 tahun tapi dia muskih jangkan isteri dengan mak ayah dia tak ngekoh lagi. Neh, ha, mak dengan ayah mana? Mak dengan ayah budak ni ke mak dengan ayah isteri? Jawabnya, akikah seseorang tidak ada kena mengena dengan orang lain. Nampak? Sekalipun maknanya dia tu anak si pulang, si pulang tu ayah dia, ayah tak ngekoh lagi, anak boleh ngekoh, tak ada masalah. Dia akikah ni suku-suku, tak ada kena mengena. Nak, ha, kita tanya mak kita, kita dulu ngekoh ke tak? Mak kata ngekoh benda kau, ayahmu itu, beti benda ayahmu itu. Nak, kita boleh ngekoh anak kita, padahal kita tak ngekoh lagi, tak ada masalah. Jadi, mu nak ngekoh anak ni, walaupun tok budak tu tak ngekoh lagi, toknya dia pun tak ngekoh lagi, jawabnya boleh ngekoh, tak ada masalah. Dah. Hukum orang Islam sambut perayaan Halloween. Sekarang makin ramai mensambutnya sehingga ada bawa keluarga. Ha. Dia ada satu perayaan di negeri orang putih, negeri-negeri barat, dia panggil hari Halloween, hari Hatu Plesik. Dia meraihkan hatu-hatu. Nampak? Ini adalah dia diambil daripada cerita-cerita rakyat lama orang Europe. Nampak? Berkenaan dengan hantu yang berkeliaran. Nak? Ha. Di kapung-kapung. Dia jadi cerita ni jadi penglipulara, lepas tu jadi cerita-cerita dongeng rakyat. Akhirnya dia ambil pula hari perayaan yang diambil oleh sebuah kapung, kita lupa nama sebuah kapung tu, kapung tu yang buat mula Roi Katu ni sampai lening jadi perayaan yang diiktiraf oleh masyarakat barat. Jawabnya orang Islam haram kena ikut. Kalau ikut perkara ni, perkara ni adalah khurafat dia. Orang putih pun tak percaya, dia hanya tahu dah benda ni cerita pelawak saja, cuma dia raya tu, nampak tak? Ha? Kerana ikut orang raya, raya tak. Maka kita orang Islam jangan terlibat lah. Neh? Ha. Setan. Atu setan. Ra'i benda ke dia? Tak? Nabi berilah kita kan hari raya. Neh? Ada raya fitrah, ada raya korban. Tak? Ada hari besar pun banyak dah. Ada hari ma'ah hijrah. Ada awal muharram. Tak? Ada maulidur rasul. Ada isra' mi'raj. Tak cukup lagi nak faham Halloween pula. Masing-masing pun pakai atu belaka, pakai topeng atu. Neh, ha, tu bodoh belaka. Kadang-kadang kita hebat lah, sama hebat dengan barat. Nak, padahal ikut benda-benda hak bodoh. Air sebelendi guna buat ambil wuduk pakai gayung. Lepas tu air baki hak tengah ambil wuduk tadi tiba-tiba tercicip masuk dalam beldi. Mustakmal dah air dalam beldi itu, jawabnya tidak jadi mustakmal. Air yang terpercik itu mustakmal, tapi masuk balik dalam beldi yang separuh jadi mutlak balik. Dosa tak kalau kita berdema suatu orang cacat tapi orang bukan Islam, atau suatu orang OKU, orang kuat UMNO, hak campuran Islam dengan bukan Islam. Dia kata orang cacat, orang kafir, dia ada persatuan lah, kata persatuan orang cacat, orang kafir, kita berdema boleh tak? Jawabnya harus. Dengar molek, harus derma kepada persatuan-persatuan bukan Islam dengan syarat bukan persatuan agama. Ha, okay. Ha, kalau anak yatim boleh, anak yatim Hindu boleh. Ha, persatuan OKU orang Dayak boleh. Pasal tu untuk orang cacat. Pakai miskin Kristian boleh, tak ada masalah. Tak boleh persatuan gereja, persatuan kuih, kelak-kelak agama lain, tak boleh. Ha, kait agama tak boleh. Ha, kait dengan kecacatan, kesusahan boleh. Soalan seterusnya. Apakah orang perempuan yang bertindik lebih daripada satu? Makruh, kata setengah ulama. Hak asal ni haruh. Tindik sebuah subang. Eh, bahasa risuti. Dah cukup bawah ni, sakut ke atas ni pula. Jawabnya makruh. Kerana hak asal datang ni bukan hak Rasulullah suruh. Cuma Nabi izin saja bawa daripada masyarakat Arab Jahiliyah. Nabi tak larang. Jadi bertindik se tu dibenarkan syarak. Eh, kita dah cukup, tambah se lagi. Jadi makruh. Pasal apa? Pasal tindik tu, ditindik, dicocok di atas anggota. Nampak? Apa beza antara fi sabilillah dengan syahid? Jawabnya banyak bezalah. Ha, syahid lain. Eh? Fi sabilillah ni pada jalan Allah. Syahid lain. Neh, sabilillah tak mesti syahid. Tapi kalau syahid memang sabilillah. Apa erti mati syahid? Mati syahidlah mati berperang atau sebab berperang
dengan tentera kafir atau tentera Islam yang masuk sebelah orang kafir, jadi mati syahid. Faham? Fi sabilillah, pada jalan Allah. Pada jalan Allah ni kita guna segala perkara, walaupun tak perang pun, nak pada perkara yang Tuhan redha, fi sabilillah. Nah, duit dia digunakan untuk derma. Derma itu akan digunakan buat satu madrasah. Ha, fi sabilillah. Tapi tak kena dengan perang. Tapi kalau buat syahid, mati syahid, iaitu mati berperang. Sabilillah tak mesti perang. Nak derma nak buat madrasah, derma nak buat pondok, derma nak buat masjid, sabilillah mereka. Derma untuk orang nak pergi perang, sabilillah kau. Neh. Gua ni kira kalau saya yang azam qamat dan jadi imam, sebab nak suruh orang lain pakat awak tak tahu belaka. Saya ni hak kata dah, terpaksa jadi imam. Ha, dia bang, dia qamat, dia jadi imam. Boleh ke tak? Jawabnya kalau boleh, kalau tak ada orang lah. Tapi kalau ada orang, jangan kita ambil semua. Nampak? Ha, bang qamat tu imam. Neh, ha, seboleh-bolehnya kita bang dan orang lain yang jadi imam. Melainkan darurah, kita bang Allahu Akbar. Nah, pasal apa? Ingat ke Tok Bilal tak mari? Nah, lewat sikit kita bang dulu. Sekali kalau Tok Bilal mari, Tok Bilal jadi imam. Rupa Tok Bilal tak mari terus lah ni, pergi bahan waisang. Faham tak? Hak marinya memang set berat nanang, seterung terus dua orang. Ngek, 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 macam seterung. Takkan kita nak suruh dia jadi imam? Dia alik betul ingat siapa siapa tu je, siapa amda, siapa kat roh, lepas tu dah ingat. Nak jadi imam? Kita juga jadi imam. Nak, kita suruh dia ramak, tak anda agak. Dah berat nanang lagi. Dah kita bang. Bila kita bang, kita bila? Asalnya Nabi kata, man azana fahuwa yukin. Siapa bang? Dia yang ramak. Tapi orang yang nak jadi imam, tak layak. Maka kita yang bang boleh jadi imam. Tapi bila kita nak jadi imam, kita suruh dia ramak. Dia pun pergi depan kita ramak. Oh, mari depan ramak. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaliyah pada awal dah. Mari ramak gitu. Nampak? Ah, badan menyakit. Jadi kita ramak. Ah, kita sendiri ramak, kita jadi imam. Ah, tu darurah sungguh ha. Neh? Ha. Saya dengar ustaz kat kampung saya kata boleh pegang Quran, tak ada air semayang, ikut mazhab Maliki. Tapi ustaz kata haram, itu pening juga. Ke ada kaum lain kata boleh? Ha. Jawabnya ustaz mu pening. Mana ada mazhab Maliki kata boleh pegang Quran? Mazhab Maliki hanya berkata perempuan yang haid boleh baca Quran. Nampak? Jumhur ulama kata tak boleh. Masalah pegang haram di sisi pak mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Mu kata ustaz mu kata, Maliki kata boleh pegang. Ustaz mu pening atau mu yang pening? Faham? Ha. Dosa tak kalau kita jahil satu hukum mampu untuk pergi kat orang ngajar? Saya tengok ramai doa orang jahil ni. Saya pun jahil juga. Atau ada duduk kabar sama suruh pergi dengar tu. Bila ada mu ni tak tahu ke hukum, ada orang mari ngajar, mu tak ada keuzuran, tak mari berdosa. Tiga kali tak mari surah orang ngajar, jadi fasik. Tak boleh jadi wali nikah. Faham? Ha. Boleh tak orang lelaki pakai inah tujuan berobat seperti masalah kuku jadi cagu, kuku naik cekam? Jawabnya inah boleh buat untuk berobat, tak ada masalah. Yang ulama mengharamkan inah pakai sebagai perhiasan, orang lelaki pakai inah. Nampak? Ha, tu haram. Banyak ni orang lelaki pakai inah nikah. Dulu tahun 80-an orang puan nikah je pakai inah. Ngati laki-laki tak pakai inah. Bang, leni dia bagi trend laki nak jadi puan etek. Siap dengan pakai rata, dengan pakai kalung macam tu. Dan tangan masuk inah. Ada berkata, ustaz balik Mesir ke Jordan gitulah, pakai inah juga nikah. Bodoh punya ustaz. Ha tak? Amu ustaz, kita bertambah-tambah orang balik. Dia tak jumpa masalah haram. Tak boleh. Pakai inah untuk perhiasan tak boleh. Walaupun pengantin tak boleh. Kerana Nabi pernah marah Abdul Rahman bin Auf yang ada inah lekat pada badannya. Bapa ada inah lekat tubuh. Nampak? Padahal za'farong, za'farong tu inah kalau zaman kita ni. Za'farong ni pakaian untuk orang nikah, orang puan pakai. Warna kuning. Kalau Malaysia agak inah lah. Warna ada inah lekat tubuh pun. Dia kata nikah semalam. Oh, nikah Nabi pun ma'ah lah.
hak tangan nak isteri setuh di tubuh Abdul Rahman. Jadi kalau Abdul Rahman sendiri yang ubuh ini tubuh tapi larang. Batu mana awak sebut haram perempuan laki-laki menghiaskan jarinya dengan warna-warna seperti yang dihias oleh kaum wanita. Kerana ini termasuk perhiasan yang khususiah untuk wanita, maka sebut dalam hadis yang umum Allah laknat laki-laki pakai pakaian orang perempuan. Nah, jadi hak ni kerana buabak. Buabak tak ada masalah. Boleh. Nah, benda hak haram menjadi halal jikalau itulah obatnya. Orang lelaki haram pakai inah nak beriah, tapi nak buabak dah kuku cekang boleh pakai inah. Orang puan haram pada batok, tapi dah kutu banyak. Dok cakap nak cuba minyak gas ada jadi apa, buah minyak selendang kotor ada jadi apa kok. Lalah boleh cukup botok. Faham? Orang puan kan haram cukup. Haram. Tapi dah kutu banyak ni. Nak? Bubur obat minyak bakar tu dah jadi apa kok. Nak? Boleh cukup. Orang kata orang nyesa bini tu, setongkul. Banyak mana kok yang air disiapkan dua kolor, boleh tak ustaz kabur dalam kaki persegi? Ada setengah otak kata lebih kurang 10 ton minyak, 20 liter. Betul ke tak? Kita pun tak kerti lah liter-liter ni. Tapi kita ukur dengan dalam ni, ni satu hasta, lepas tu tambah satu ni. Faham tak? Ni, ni satu hasta suku. Lebar satu hasta suku tong, dan panjang pun satu hasta suku. Ha tu dua kolah tu. Dua kullah asalnya. Qaf lam termarbutah. Ada sa'du atas lam. Kullah bahasa Arab. Nah, ha bahasa dia ni kolah. Ha kolah. Dua kullah ni lima ghuriba. Ghuriba ni benda. Ghuriba ni kambing. Kambing hak mati dah, bismillah. Tubuh dia tu dia jahit balik. Jadi seekor kambing kat kepala tak ada lah, dia buh tudung. Lepas tu isi air kembung. Dia pikul lah. Nampak? Lima kambing, dua kullah. Ukuran orang dulu. Nampak? Kambing dia belah perut, ambil isi makan. Dah kulit dia berbaju, dia jahit balik kat dia ambil dia cabut molek. Dia apa, dia jadih molek kulit kan? Dia jahit balik. Nampak? Kat tekok ni dia buat lubang oh, skru kek. Orang zaman Nabi itu. Nah, mana ada macam kita ada tong, ada tong ni plastik macam kita. Tak ada. Neh, tong tong lacing, tak ada. Nah. Ha tu asal nak jadi tubik kullah. 5 ghuriba, 2 kullah. Kerana satu kullah 2 ekor kambing setengah. Nah. Dia ni orang tak pakai dah kambing orang pakai tu je lah senang ada cebok ada tong lah macam-macam dia jual kedai kambing pun jadi guna dah lembu apa orang awak lembu orang awak kambing lembu mu nak piko mana orang awak lembu mu nak piko seekor lembu buah air rebuh lembu mu nak Soalan tentang amalan sahamu mitra, apakah saham ni, apakah hukum jika saya buat perburuan dalam skim tersebut? Jawabnya, jikalau bersih dah daripada perkara-perkara yang ada unsur-unsur bercanggah dengan syar'i, halal lah. Isteri saya tinggal sekemah dengan keluarga saya. Bagaimana dengan aurat isteri saya dengan adik ipar? Contohnya, isteri saya tidak pakai tudung dalam rumah. Tak boleh. Kalau pakai tudung depan adik ipar, dalam rumah tak apa. Adik ipar ada tak boleh. Nampak? Kerana adik ipar bukan mahram. Nah, jadi nak duduk dalam rumah yang ma'ah dengan adik ipar atau apa ipar boleh selok lengan. Dia panggil aurat masa bekerja. Faham? Aurat asal gini rupang, pergelangan tangan. Tapi adik kan duduk serumah, payahlah nak kacing lengan tak mau. Dah nak basuh pinggang, adik ipar takkan nak melalu apa basuh pinggang. Basuh pinggang, ada pula kacing lengan basuh pinggang. Kena selok nak basuh baju nak masuk. Nah, jadi aurat ni rupang dengan adik ipar yang tinggal serumah. Dimaakan selok dengan kat ni je jangan apa nampak tiok kemudian kaki dah akan stokeng lek bawah nampak dimaaf pada syarak depan adik ipar abang ipar dipanggil aurat masa bekerja nampak ni kena pakai tudung binimu lah tudung kan adik ipar pula tudung soalan terakhir malam ini boleh tak kita kata Allah berada atas tapi tak tahu duduk di mana? Kerana ada lain mengatakan Allah di atas. Antara doa yang bermaksud permintaan dan bawah. Dari bawah ke atas. Adakah dikira bida'ah dan rosak akidah? Bagaimana pula kita kata Allah berada di mana-mana sahaja?
Allah masih bertempat. Jawabnya tak boleh kata Allah dia ada di mana saja dengan makna tepat. Kata gitu saja, Allah ada di mana saja, tapi di mana tu bukan dengan makna makan, dengan makna tepat. Faham? Ha. Lepas tu hadis puan, budak puan kecil tu kata mana Tuhan dia pun tunjuk di atas, hadis itu tidak menjadi dalil bagi Tuhan dia di atas. Nampak? Kerana hadis ini dipertikaikan ulama pada lapah-lapahnya. Kerana lapah-lapah yang dipakai oleh jumhur ulama, budak perempuan itu tidak pun menunjuk di atas. Hanya satu lapah saja yang menunjukkan di atas. Jadi hadis ini bukan hadis mutawatir, tak boleh menjadi dasar bagi akidah. Jawabnya, Allah ini tidak bertempat. Allah Maha tahu dengan kebesarannya sendiri, Maha suci Allah sama dengan makhluk. Itu saja jawapan kita. Dan kita tak akan ditanya dalam kubur, Allah duduk atas ke duduk di mana-mana. Faham? Ada fakta yang kata sebelum Nabi Adam ada manusia lain. Apakah rasuk akidah dan apakah dalil Nabi Adam manusia pertama? Fakta yang mengatakan ada Nabi sebelum Nabi ada manusia, fakta mana? Nampak? Kalau ada dalam Quran katanya sebelum ada Nabi Adam Allah jadi dahkan manusia, baru dia jadi fakta. Tapi Quran kata Adam manusia pertama. Nampak? Allah cipta Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lepas Nabi Tuhan cipta, Tuhan ajar dia kenal segala benda. Jadi ulama telah sepakat ijmak Nabi Adam lah manusia pertama yang dicipta oleh Allah. Patu ada fakta-fakta sejarah, fakta sains bila canggah dengan Quran, mardudun, ditolak, tidak diterima. Faham ke? Buat mari fakta apa pun, doktor PhD apa, canggah dah dengan ayat Quran. Ayat Quran kata Nabi Adam makhluk pertama. Nabi gelar dalam hadis dia Abul Bashar, manusia pertama. Faham? Ha, jadi buat mari fakta ni, pakar ni, pakar ni geologi apa logi. Faham? Logi air. Nampak dak pakar belaka kan ni canggah dengan Quran. Faham? Ha. Tapi kalau ada makhluk lain sebelum Adam, hak tu baru betul. Nampak? Ha. Boleh tak kita berlakon pakai pakaian puan? Tak boleh. Jangan berlakon pakai pakaian perempuan. Dilakonkan di khalayak lama. Tak boleh. Tengok lama kata haram. Saya ada tengok cerita. Dia kata, aku tak percaya Quran. Siapa tulis Quran? Apa hukum dia kata begitu? Jawabnya, kalau dia itu menasak ataupun membangsakan perkataan itu kepada musuh-musuh Islam, dimaaf pada syarak. Tapi perkataan itu kalau daripada diri dia, maka dia kufur kepada Allah. Banyak dia ni orang, Quran apa? Quran. Nampak? Neh, Quran apa? Quran. Tapi pok dia mati baca Quran. Dia boleh. Dia mu kata Quran apa? Nah, pok mati baca surat khabar. Mak pun mati lagi baca Raja Rimba komik. Faham? Tak pun baca RTB tok pun mati lagi. Nah, ni baca Quran tak? Dulu dia marah korang. Quran mah. Saya sikit Quran. Quran dia tak? Saya sikit Quran. Nah, tapi bila pok dia nak mati, panggil tu imam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ni? Dah ayuh pun dah lama dah berasa yang boleh nak minta baca Quran. Aduh. Itu dia kata Quran apa? Hak kata-kata gitu cam boleh ambil ambo muka dia. Tepek surah. Muka ni kalau panggil cik Quran jangan. Faham? Ajar gitu. Neh, kena ajar gitu baru jadi insaf. Nah, ni panggil tu imam, dia cik Quran dah. Nampak dah apa molek dah mah. Apa? Tahu macam nak mampu nampak. Mu kata itu Quran apa? Bila mak mu nak mati, mu panggil orang baca Quran. Dah mu tolak Quran, baca apa Quran? Nampak? Pandang pula dia jadi bahagamang sekali. Biar kau maintain kita punya istiqamah. Kalau kita dah tak boleh ikut Quran, tak boleh ikut apa bila-bila. Nah, ni keluk-kelek. Kata kau orang keluk-kelek.